Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari ini dalam mata pelajaran informatika dan masih bersama Pak Ramdan Sadeli. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, agar kita senantiasa diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Kalian ikutin Pak Ramdan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzukni fahman, wa'alhikni bisolihin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana caranya mengurangi jejak digital. Tentunya kalian penasaran dong, bagaimana sih cara untuk mengurangi jejak digital? Yuk ya, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini mengenai cara mengurangi jejak digital. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar untuk mengetahui berbagai macam jejak digital. Ada apa aja? Ada jejak digital pasif sama jejak digital aktif ya. Nah, si jejak digital ini dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, serta mengunjungi blog. Kenapa? Karena semua jejak digital kita akan terekam di sebuah media penyimpanan dan sulit dihapuskan. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Jesse mengunggah foto liburan di media sosialnya. Pada hari berikutnya, Jesse menghapus foto tersebut. Pertanyaannya, apakah berarti jejak digital Jesse hilang? Hilang apa enggak ya? Sayangnya tidak. Kenapa? Karena data digital yang pernah atau sudah kita unggah ke internet itu dapat disimpan atau diunduh oleh orang lain. Katakanlah ada orang lain yang mendownload foto dari liburan Jesse, lalu kemudian data tersebut sewaktu-waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya. Jadi, bagaimana caranya agar jejak digital yang kita punya tidak merugikan diri kita sendiri? Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mengurangi jejak digital. Yang pertama, selalu menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet hanya untuk hal-hal yang baik dan berguna. Lalu yang kedua, memastikan bahwa konten yang kita unggah atau kita posting, yang kita tulis tidak merugikan dan yang kita tulis tidak merugikan diri kita sendiri maupun juga orang lain. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa interaksi kita di internet seperti meninggalkan komentar, meninggalkan like, dan aktivitas lainnya itu semuanya harus bersifat positif ya, jangan sampai negatif. Lalu selanjutnya yang keempat, selalu ingat bahwa pada masa depan semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu saat di internet. Bisa termasuk juga orang tua, guru, teman, dan orang lain yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya. Yang kelima, selalu membuat kata sandi atau password yang kuat. Tentunya selain password itu, selain harus kuat, juga harus mudah diingat ya. Jangan sampai passwordnya kuat tapi susah diingat. Nantinya kita akan susah untuk mengakses kembali password atau kata sandi tersebut ya. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk ke dalam akunmu dan menyalahgunakan identitasmu di internet ya. Kemudian yang keenam, hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi saja, bukan dari situs gelap, bajakan, atau situs yang melanggar hukum dan etika. Kenapa demikian? Karena biasanya di dalam situs yang tidak resmi atau situs gelap, biasanya terdapat banyak sekali mungkin hacker atau virus yang bisa mencuri data pribadi kita. Lalu, yang ketujuh, selalu memperbaharui perangkat lunak dan antivirus. Beberapa situs internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digital kalian. Jadi, harus selalu waspada saat kita berselancar di internet ya. Nah, yang nomor 8,
menghapus program dan media sosial lama yang sudah tidak terpakai. Misalnya kalian punya Facebook, Facebooknya sudah tidak terpakai, itu lebih baik kalian hapus saja. Kenapa? Karena itu merupakan jejak digital kalian dan orang bisa dengan mudah mengakses semua data di sana. Halo anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, berarti saatnya Bapak untuk pamit undur diri. Namun, sebelum Bapak pamit undur diri, Bapak ingin memohon maaf apabila dalam pelajaran kita hari ini ada kesalahan. Tolong kalian maafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.